bersama saya Dita Fahrana yang akan menemani kalian pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini tentunya kita akan kedatangan Dr. Boyke yang pasti kita akan membahas seputar hal yang mantap-mantap pasti ya. Ter. Dita mana? Ini bukan Dita. Bukan, teman kita nggak sepinter itu perasaan. Kawe kali ini. Gue baru mau bilang, pasti ini Dita kawe. Yang bener lu. Iya. Gimana caranya biar kita tahu ya? Kita cobain yuk ngobrol sama dia. Lu jangan nengok duluan. Selesai gua ngomong baru lu nengok. Gua udah keburu geli duluan. Tapi gak ada salahnya kita coba ngobrol sama dia. Iya. Tapi nanti aja. Ya. Di malam-malam. Jangan tidur dulu. Kasih tahu kalau mau WhatsApp silakan di 08151515223 sama Instagramnya @malam_malamnet. Yeah. Silakan dikirim semua ke situ. Iya. Yeah. Suruh gue kenceng di suruh. Wah, wow, ada habisnya. Ada tuh. Keren. Enggak, Kak, kayak ini loh. Bukan. Ini loh, tuh. Tua, tuh. Ini tuh kayak ini tahu enggak yang gini? Waduh. Patung yang di Senayan. Iya, bisa. Duh, kok belum dapet yang bisa. Patung apa, gak tau. By the way, kita mau absen sohib malam yang di Madura ya. Jadi kasih tahu tempat nongkrong, tempat makan. Pakai hashtag absen sohib malam Madura. Oh, Madura, Dek. Iya, Dek. Aku takut salah ngomong tadi barusan. Kenapa? Kita lewati saja percakapan. Iya, oke. Menghemat waktu. Iya. Kita akan bahas masalah anak kos di luar sana ya. Tor, lu pernah ngekos gak? Gue sebetulnya gak ngekos sih, tapi nyewa rumah barengan pernah. Ya itu ngekos dong, sama aja. Sama pacar gue. Wow! Sama teman-teman. Capek banget gue nyelamatin dia. Ini baru nih, iya. Emang kenapa sih? Dari cengengesannya gue kenal yang ini. Iya. Yang tadi baru cengengesan. Emang tadi siapa? Terus kayak acara yang ngomongin film-film ini. Iya. Terus ngomong juga gak nyeret. Ya kan kalian yang emang kenal. Emang aku kayak gitu. Emang segitunya aja tuh. Iya. Kalau tadi kan, iya kan tadi kan. Wah gila, kayak terus duduk juga ngeliatin. Iya. Kenapa? Ah, ini benar-benar. Kenapa? Nanti ada Dita KW, guys. Iya benar. Iya. Emang Dita KW salah ya? Salah lah. Namanya KW. KW itu gue nggak tahu panjangannya apa sih? KW. KW itu diartikan sebagai palsu ya. Barang KW itu barang palsu. Karang palsu. Kuitansi. Kualitas. Oh, KW 1 kualitasnya nomor 1. KW super kualitasnya mirip-mirip banget gitu. Oh iya. KW. Tapi bagusan mana, cantikan mana? Dita asli apa Dita KW? Cantikan sih yang ono sebetulnya. Iya. Tapi gampangan ini kayaknya. Laki-laki itu suka, wah susah diajak ngobrol nih perempuan, gitu, maksudnya gitu. Iya, kadang-kadang kan pinter banget, gitu. Kita takut pusing ngobrolnya. Iya. Kan? Kalau ini kan, kita siapkan senang. Baru mulai, gue belum siap nyelamatin lu. Jangan, jangan ajak Dita naik gunung lah. Tapi aku pernah naik gunung, tapi kerjaan aku sepanjang jalan nangis, capek. Aku mau pulang aja, mau turun. Udah jauh juga. Ya mending lu, gue mah belum pernah naik gunung. Lu pernah naik gunung, Tor? Gue pernah, tapi gitu-gitu aja waktu SMA. Oh. Sama-sama teman-teman itu. Apa, sama satu sekolahan lah pokoknya. Oh iya, wajib. Kayak gitu-gitu yang wajib. Wajib naik gunung? Iya, sama satu, karena satu sekolahan, satu angkatan itu kan pada naik gunung semua. Mm-hmm. Ada jurit malam segala macam. Yeah. Begitu gue jurit malam jalan, setannya gue kenal semua. Gue ambil tiket terusan deh, abis itu balik lagi, turun lagi, naik lagi. Wah, gue udah tahu. Pergaulan persetanan lo. Setannya gue kenal. Buat orang-orang yang baru pemula. Aku aja waktu itu kuliah gak boleh di luar kota sama mama. Kenapa emang? Iya, dibilangin gak boleh jauh-jauh dari mama. Terus mama kamu bikin kampus sendiri samping rumah?
juga. Soalnya cuma satu, dia ngospek dirinya sendiri. Aku daripada takut ngekos gitu, orang tua juga senewan, anaknya makin bandel, aku pilih gak kuliah. Jangan dong. Waktu itu lu gitu. Iya. Takut ngerepotin. Jangan ditiru ya anak-anak muda. Selamatin lagi 12 kali tor gue itu. Ada. Katanya mau ngocok perut, mana mau ngocok perutnya? Enggak, aku juga pernah kayak gitu. Itu kan lucu, Om. Jadi lucu, Om. Iya. Katara, Om, aku manggilnya aja Katara. Kok dipanggilnya Om? Iya, aku manggilnya Om, ya. Kalau Kak belum tentu bayar, kalau Om pasti bayar. Ini. Ini, maksudnya. Tenang, kalian sudah tenang. Nah, biasanya kakak-kakak itu kan biasanya mahasiswa. Mahasiswa kalau yang rantau suka bayar kosnya telat. Iya, susah. Iya, dibanding kalau Om itu biasanya sudah lebih dewasa. Iya, betul. Sewa apartemen, udah sewa apartemen, udah kerja, udah settle, pasti bayar. Balik. Nyampa gue yang beresin. Aku nggak tahu. Oke. Apalagi yang susah tuh kalau pengen buang air di sana. Nah, itu yang gue pengen tanya. Kalau secantik gini buang airnya gimana? Gak usah gitu. Kalau anak-anak lagi naik gunung buang airnya gimana? Oh iya iya. Yang iya, lebih iya. Universal gitu loh. Oh iya. Bapak. Jadi kan rame tempatnya kan. Gali lubang dulu ya. Iya, gali lubang. Gali lubang. Iya, gali lubang dulu. Iya, jadi kenapa waktu itu enggak di pinggir sungai? Wah, jangan kan dong. Enggak semua gunung ada waduh, sungai. Waduh, pernah itu. Enggak semua gunung sungainya. Gua pernah berenang. Yang itu ya camping sekali-kalinya itu sama temen ya. Ada sungainya kan kita berenang. Wah, san gitu. Ada air terjun kan. Wah, sini air terjun tiba-tiba. Sus. Apa tuh air yang lewat? Iya. Temen kakak kelas buang di atas. Yaudah daripada bahas-bahas kayak gitu, kita langsung aja deh masuk ke orang kayak gak tahu. Udah kalau kenyajat-nyajat gimana dong Sur? Jangan sampai tumpah ya. Oh gitu. Oh gitu, kira mau dituang. Iya, gue kira juga dituang. Bego. Gue kira juga dituang. Ini orang dua sama aja lemotnya. Mana ada orang mana sini setrika dituang begini. Ya kan gua gak tahu. Kita kira wajar. Kalau kira ya ngira-ngira dong. Gua udah deg-degan. Ntar kalau jalan belet-belet ke sini gimana? Ini kan setrika bukan teflon. Ini besi. Oh iya. Di sini tuh. Just gitu. Oh. Emang mateng? Ya enggak, cuman anget. Mateng. Tapi, dia makin lama akan jadi makin panas ini kan, ya. Ininya kan panas. Dia kan ini kaleng. Kaleng itu kan konduktor. Ketawa dijelasin. Konduktor panas, listrik. Iya. Dia jadi guru IPA. Berembet ke atas. Berembet ke atas, kendatipun memang. Tapi lama juga ya, ini megang ginya pegel juga. Lumayan. Kata orang dibayar buat megang istrika. Ntar tuh, gue takut ke strom juga. Okay. Ya pokoknya gitu deh caranya. Okay. Pokoknya gitu deh. Bisa juga, ini tapi, jadi telepon, halo. Hampir deket, aku ngilu. Panas, wah siapa tahu kuaci ini jadi kuaci. Siapa tahu penemuan, ya kan? Siapa kita, tahu penemuan. Kita jadi penemuan baru, kita jadi profesor. Semua lo masak, kita berdua jadi profesor. Gak mau bikin pisang goreng. Tempat gym biasanya bola-bola kayak gini itu ada beratnya, ada isinya. Okay. Tapi karena ini di sini jadi gak ada isinya, jadi enteng. Isinya apa? Bihun? Ini kita bisa buat squat ya, guys. Pokoknya... banyak tingkat sudah tua. Udah tahu sini kempes. Kejoplangan lu kempes. Untung belakang lu ada bantal. Ini kempes lu. Nih. Ini yang kayak kempes. Ya udah kita squat aja dulu ya. Satu. Jadi diangkat bolanya. Dua. Turun. Naik lagi ke atas.
pelihara ular tuh gue gak kepikiran jadi gue gitu. Tapi lagi-lagi gue juga sebetulnya tadi bini gue langsung bilang, jangan sampai dibawa pulang, gitu dia bilang. Dia udah takut duluan. Emang sering bawa pulang ya? Enggak, gue kan kemarin lagi ngeliat kura-kura, gue beli kura-kura. Gue lagi suka ini, beli ini gitu. Jangan sampai lihat ayam lo, ntar lo bawa pulang ayam lagi. Bau dari rumah. Ayam tuh jangan dibawa pulang. Ya apa? Makan di tempat. Kencangan gue klik selama perjalanan. Tapi kan sekarang udah panjang tangannya. Iya. Ini yang sudah ngaco. Sepanjangnya dah. Gue mau betulin sayang. Jadi kita pakai helm tuh bukan buat menghindari di jalan polisi, tapi buat keamanan sebetulnya, buat menjaga keamanan. Jadi kalau jatuh, jedak, palanya masih nggak apa-apa. Iya, badannya berantakan, palanya nggak apa-apa. Tapi ini buat Sohib Malam yang mau tanya ke Pri. Tapi aku mau ngingetin dulu buat Sohib Malam, jangan lupa buat mengirimkan laporan kejadian hari ini, pala-porpa, orang kayak nggak tahu apa aja, kalian boleh deh kirim aja ke WhatsApp atau SMS kita di 08151522333, Instagram, di Twitter @malam_malam. Lincah buat pengantin baru. Iya. Semalam enak sekali. Semalam sekali lagi. Kepala aku masih sakit tau. Kok yang sakit kepalanya? Kepala aku masih sakit guys. Ini gerakan. Yuk ya. Wait. Wow. Gua kenal nih Sur. Kayak yang ada di rumah gua loh. Kok ada dia tiba-tiba lu jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang gua yang ngajak, tar gua diomelin juga, Tor. Lu ngajak-ngajak bini gua kesini, Sur. Ini yang bikin tiap malam semangat ya kesininya ya. Aku yang dimarahin ya harusnya. Kamu ngapain kesini? Mau sengaja mau lihat ini, apa? Rahasia sebelum tidur. Bini gua marah-marah. Orang acara jam 11 malam, gue jam 3 udah mandi. Acara jam 11, jam 7 udah jalan. Jam 7 udah jalan, Tor. Udah jalan. Proses belum tidur. Jadi, kan di sini sudah ada Kamika, jadi aku sama Kamika. Udah, stop. Dan dia, Angel, lu gak datangin bini gue yang lagi hamil? Tadi gue udah telepon. Iya. Udah teleponan. Waduh. Oke. Kamu hati-hati encek lah. Ayo Kak, sekarang aku mau nutupin kamu aja. Iya, oke. Ayo kamu lah, aku mau lihat kamu. Udah nyampe sini, Nek. Ayolah. Kayang, kayang. Gak di sini juga dong, Bos. Apa? Suruh ngapain? Jadi kita adalah aku bingung mau bereaksi apa. Dia takut. Kita gerakannya stretching, Kak. Iya, oke. Ya aku jangan diliatin aja. Aku gak lihat. Contohin ya, satu. Jadi ini adalah stretching. Dan Angel kamu di belakang terus ya. Selama ini kamu di belakang terus. Ya bisa di depan. Aku tuh baru tahu. Omelin bu, saya gak ikut-ikutan. TV doang. Iya, Bu. Saya enggak tahu inspirasi di sini nih. Saya cuman warga sekitar doang, saya. Iya. Ternyata kamu tuh pengen satu program sama Surya buat ini. Ya habis apa? Ya habis apa lagi? Ya ampun. Ayo terusin. Udah lima. Kamu pulang dulu lah. Anak udah lima. Aku mau nonton 50. Begitu, Bang.